Yang semalam saya program akar, bos, kondisinya seperti ini. Daunnya terbengkalai, bos. Daunnya rusak. Ini salah satu bonsai saya yang terbengkalai, bos. Saya simpannya paling ujung, jadi gak terlalu diperhatikan. Saya teledor itu, nah. Jadi daunnya rusak seperti ini, menguning. Maka saya akan putuskan untuk memprogram daun ulang, bos. Ini daunnya sudah lumayan tua. Ternyata setelah saya periksa, daunnya ini banyak telur sebut, bos. Kita potong aja, bos, langsung, bos. Sisakan 3 daun aja. Jadi saya terlalu fokus sama bonsai yang sudah jadi, sementara yang ini terbengkalai. Nah, bisa dilihat ini telur semut, bos, bukan telur ulat atau telur kupu. Ini telur semut, bos. Kita potong aja beberapa supaya tidak merembet ke daun yang lainnya, bos. Mungkin sisakan 2 atau 3 daun saja. Jadi ceritanya saya itu memprogram akar. Fokus sama akar, jadi daunnya tidak terlalu diperhatikan, bos. Selama 3 bulan saya biarkan aja di paling dibiarkan aja disimpan di paling ujung, di paling pojok, makanya tidak terperhatikan itunya. Oh, daunnya, bos. Mungkin sisakan 3 daun saja, bos, supaya tidak terlalu ekstrim. Atau potong aja yang ini nih, satu lagi. Nah, untuk akar balut saja sama kain basah, bos, supaya tidak kering. Tapi tetap harus keadaannya harus lembab terus, bos. Mungkin ini pelajaran buat saya, bos, supaya tidak lalai lagi dalam merawatnya.
akar yang menggantung, pakai ini aja, bos. Mungkin 2-3 minggu ini bisa tumbuh sampai ke bawah. Silakan teman-teman yang satu hobi ada komentar bagaimana cara menangani masalah seperti ini. Ditunggu masukannya. Untuk batang, saya tidak dihabiskan semua. Nanti nunggu kering dulu. Biarkan dia kering dengan sendirinya. Nanti kalau sudah kering, baru dibuang semua pelepahnya. Supaya tidak mengecil batangnya. Nah, daun yang itu mungkin dibiarkan aja dulu. Nanti kalau sudah tumbuh tunas baru, buang lagi daun yang nomor 2 nya itu, bos. Oke bosku, sekian dari saya. Kalau ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia. Salam menawan wilah, bebas.